rilis tadi, kebetulan kami sampai itu udah terlambat ya, karena memang yang pertama yang akan kami sampaikan adalah kami rilis hari ini tidak diberitahu oleh Polda Jabar. Tidak ada informasi apapun perihal rilis yang akan dilakukan hari ini. Padahal kami ini adalah kuasa hukum dari almarhum keluarga Vina. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika bertanya hasilnya, ya hasilnya tentunya teman-teman juga sudah tahu bahwa hari ini menetapkan Peggy alias Vero, Peggy Irawan ya, Peggy Setiawan alias Vero alias Robi Irawan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atau DPO yang selama ini dicari oleh kepolisian. Ya. Terus apa lagi tadi? Pertanyaan apa lagi? Tadi dirinya ke sana, diundang atau dapat info dari mana sih Pak? Tiba-tiba masuk ke dalam. Jadi ini mungkin saya cerita sedikit lah ya. Semenjak saat kami sudah diberikan kuasa secara resmi oleh keluarga Vina, tentunya kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polda Jabar. Namun di hari pertama kan sudah ada komunikasi ya, teman-teman juga kan tahu kita teleponan langsung. Tapi komunikasi selanjutnya kami tidak mendapatkan apa-apa. Selalu dilempar dari penyidik, dilempar ke Kasubdit. Kasubdit coba ditelepon, tidak ada jawaban. Kemudian kami coba menghubungi Pak Dir, sama juga tidak ada jawaban. Sampai hari ini tidak ada pemberitahuan apapun kepada kami. Oleh karenanya kami berinisiatif untuk datang ke Polda Jabar, itu pun atas informasi teman-teman media. Jadi pengakuan informasi ke kami kalau hari ini akan diadakan rilis, press release perihal penetapan hasil penangkapan kemarin, begitu. Jadi tidak ada undangan resmi dari Polda. Padahal kami ini kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.